Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bowo SKM Bojonegoro. Yo, hari ini saya berada di Siti Aji, Kecamatan Sukosewu ya. Habis kirim dari Siti Aji, ini langsung lanjut kirim di Tegal Kodo, Sukosewu, Bojonegoro. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Ya, yuk langsung saja kita berangkat menuju desa Tegal Kodo, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro. Let's go. Ya, ini kita perjalanan dari Kelapak Siti Aji, Sukosewu, Bojonegoro menuju desa Tegal Kodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, teman-teman. Ya, ini jalannya cor, ngelanyar ya. Yang tadi kita habis nurunin di Siti Aji, sekarang kita mau kirim unit Vario 125 CBS warna hitam ya teman-teman. Nah, ini kita sudah nyampe di mana nih? Genjor ya, Desa Genjor, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yaitu sebelah kanan gudang garam Genjor ya. Kita lurus terus teman-teman ya. Habis ini nanti kalau ada gapura Tegal Kodo Mbois, ya kita nanti akan lewat situ ya. Ini berjalan terus menuju arah ke utara ini ya, yang tadi habis kirim dari Siti Aji. Oh iya teman-teman, nah, yang hari ini tadi banyak sekali indenan Vario 125 datang ya. Vario 125 CBS, Vario 125 ISS, dan Vario 125 New warna biru teman-teman. Nah, ini kita berjalan ke arah utara ya. Nah, kita jalan terus. Nah, ini kita nyampe di pertigaan Genjor ke arah Siti Aji, masih lurus terus ya. Nah, ini di depan ada jembatan ya, ini kita ngelewatin jembatan terus. Yuk lanjut. Nah itu teman-teman, di depan ada gapura warna merah sebelah kiri. Nah, ini kita belok ke kiri. Nah, ini Tegal Kodo Mbois. Nah, ini masuk di desa Tegal Kodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur teman-teman ya. Nah, ini seperti ini pesona alam pedesaan desa Tegal Kodo, Kecamatan Sukosewu. Ya, seperti ini jalan masuk menuju desa Tegal Kodo ya. Nah, ini jalannya sudah dibuat dua jalur teman-teman. Nah, ada lampu penerangan jalan juga ya. Nah, itu kelihatan masjid tuh, pertigaan masjid tuh kelihatannya masjidnya bagus teman-teman ya, agak kecil tapi bagus ini. Ini saya sudah lama nggak masuk desa sini ya. Nah, itu di depan ada pertigaan, kita belok ke kiri. Nah, ini ya, kita belok ke kiri menuju Dusun Kelangkrang, Desa Tegal Kodo, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro, Jawa Timur ya. Nah, ini jalannya seperti ini. Nah, ini kelihatannya ada yang punya gawe ini ya. Itu di depan ada orang punya gawe, atau itu mantenan atau kitanan, kurang tahu ya. Yuk kita jalan terus lanjut. Musik.
Ya, seperti ini pesona keindahan alam Desa Tegal Kodo. Ya, perkampungan Desa Tegal Kodo yang sangat indah, sangat asri, damai ya. Nah, ini kita lurus terus teman-teman ya. Itu nanti di depan ada sungai, ada jembatan juga ya. Nah, ini kita mengikuti ini jalan ini. Itu depan ada jembatan teman-teman. Nah, ini. Nah, itu ada jembatan yang ini agak pres ya dari mobil. Pres mobil pickup. Kalau mobil truk kelihatannya nggak muat ini. Kalau truk engkel nggak apa, truk dobel nggak muat. Kalau truk engkel pas ini merepet. Nah, ini kita lurus terus teman-teman. Ya, nah, seperti ini kondisinya di Desa Tegal Kodo, Sukosewu, Bojonegoro ya. Nah, ini banyak perkampungan di kanan kiri. Nah, ini juga sudah banyak penerangan jalan, lampu di pinggir jalan juga sudah ada. Nah, berarti menandakan desa ini sudah maju ya teman-teman. Nah, kita lurus terus mengikuti jalan ini ya. Itu di depan ada persawahan nanti ya. Jadi habis persawahan nanti baru kita memasuki kawasan Dusun Kelangkrang, Desa Tegal Kodo. Nah, ini kita memasuki area persawahan. Nah, kita mengikuti jalur jalan ini ya. Nah, seperti itu. Yuk, kita lanjut teman-teman. Itu area persawahan kanan kiri, pesona alam keindahan Desa Tegal Kodo yang sangat indah sekali ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, itu ada orang pulang dari sawah ini kelihatannya. Nah, kita jalan terus. Nah, ini jalannya paving ini teman-teman ya, jalannya paving ini. Kelihatannya sangat indah ya, apalagi kalau habis musim tanam ya. Ini kelihatan hijau yang indah sekali. Nah, ini kelihatannya belum tanam, ini kelihatannya belum tanam ya. Ya, kita jalan terus mengikuti jalan poros desa ini ya teman-teman. Nah, itu di depan ada lapangan voli. Ya, itu ada lapangan voli ya teman-teman. Nah, ini tempat latihan voli bagi warga Desa Tegal Kodo. Nah, tempatnya ada di sini. Nah, ini dulu kalau sore hari banyak anak bermain tril di sini, baik itu anak muda, orang tua, anak-anak. Tapi sekarang nggak tahu ya apa masih apa enggak. Nah, ini banyak kambing-kambing, ada simbah dari mengembala kambing ya. Nah, ini pertigaan, kita belok ke kanan ya. Ini kalau ini jalannya sudah cor teman-teman. Nah, ini kita belok ke kanan, lurus terus. Yuk, langsung jalan Pak Sopir, lanjut. Itu sudah memasuki perkampungan Dusun Kelangkrang, Desa Tegal Kodo, Sukosewu, Bojonegoro. Nah, ini ada pertigaan, kita belok ke kiri teman-teman.
Nah ini ya, kita belok ke kiri. Nah, lurus terus. Nah, ini ada sekolahan, jadi ada masjid. Ya, masjidnya bagus teman-teman ya. Nah, ini jalannya papeng ya. Nah, ini namanya di sini Dusun Kelangrang, Desa Tegal Kodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Yuk, kita lurus terus jalan ya. Nah, kanan kiri banyak pepohonan penghijauan ya. Nah, yang sangat asri, yang sangat indah. Nah, seperti ini pesona alam pedesaan Kampung Kelangrang ya. Nah, ini kita masih lurus terus teman-teman ya. Kita masih lurus terus ke arah rumah konsumen yang ada di ujung tikungan. Yuk, sebentar lagi sudah sampai ya. Nah, ini sudah sampai di lokasi. Seperti ini proses penurunan dari unit Vario 125 CBS warna hitam ya teman-teman. Nah, ini barangnya inden teman-teman ya. Ini inden, kalau cash kurang lebih sekitar 1 bulanan ya. Kalau kredit sekitar 1 minggu sampai 2 mingguan, estimasi di bulan Juli ya. Nah, karena setiap bulan itu berubah-ubah kecepatan indennya. Ya, langsung kita naikkan ke teras gang tengah ya. Nah, gang tengah. Nah, yuk langsung ya, mungkin itu saja video dari saya. Like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.